Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan info-info seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di kabar pertama datang dari Lidah Dangdut Indonesia 2021 di para sahabat, yakni konser Bhinneka Tunggal Ika Minggu 14 Maret 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Yakni ada juri putih nih Lesti Kejora bakal live di konser Bhinneka Tunggal Ika bersama deretan host ternama juga juri yang lainnya. Siapa yang udah nungguin penampilan para duta provinsi di Lidah 2021? Yuk siap-siap buat nonton aksi perdana mereka bersama para host, dewan juri, fashion guru, serta sahabat duta. Tentunya di konser Bhinneka Tunggal Ika nanti malam ya. Jadi pantengin terus Indosiar. Dan kita sebagai para fans daripada Leslar, tentu kita jangan ketinggalan ya untuk menyaksikan idola kita nanti malam, Dede Lesti Kejora bakal live konser di Bhinneka Tunggal Ika Lidah 2021. Kita doakan nih para sahabat, support selalu untuk idola kita Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar, dan semoga segera menuju halal. Dan tentunya untuk karir mereka, semoga dilancarkan dan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.